Ini Jupo Warga Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember mengamankan wanita dengan panggilan sus karena diketahui mencuri pakaian di toko baju. Ibu-ibu asal Kecamatan Silo, Jember ini tertangkap basah oleh pemilik toko saat melakukan aksinya hingga akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Kapolsek Ambulu AKP Suhartanto mengatakan bahwa modus pelaku mencuri pakaian ini mendatangi toko bersama teman-temannya seolah-olah mau membeli pakaian. Pelaku diamankan oleh penjaga toko pakaian tersebut karena aksi ibu-ibu ini terpantau kamera CCTV. Kemudian, mereka menginterogasi wanita ini, selanjutnya diserahkan kepada Polsek Ambulu, Jember, Jawa Timur. Tanto mengaku tidak bisa menjelaskan motif pelaku sebab saat ini penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember. Komplotane teko sik sampe sing lanang-lanange teko baru ae to. Wis. Waduh ya Allah. Sampeyan kok iso wani njupuk sakmono kae iki. Anakku Snora. Sampeyan kok iso wani njupuk sakmono kae. Wis, Bu. Kok iso wani njupuk sakmono kae? Hah? Kok iso wani entang tak tekoni kok iso wani sampeyan njupuk sakmono kae, hah? Berarti wis peng piro rene peng piro? Kok iso langsung njupuk akeh iki lebih? Gak mungkin pepisa sampean wani sakmono kae. Mbak, gak usah nangis-nangis, sampean iki maling. Ya wis, mari iki langsung sampean ruwet lho. Gak jujur ruwet. Sumpah ruwet ne wis tak dene. Wong bisa. Eh, sampean wong ndi? Wong saiki wong kene. Wis ruwet, pokoknya sampean ruwet. Aja, Mbak. Gak usah.